Selamat datang di Desa Bucu, sebuah desa yang terletak di tengah-tengah keindahan alam pedesaan. Desa ini terkenal dengan kehidupan masyarakat yang harmonis, kekayaan budaya, dan keindahan alamnya yang memukau. Namaku Budi Prihartini. Aku seorang guru di SD Negeri 4 Bucu. Dari tempat tinggalku, yaitu Desa Handermolo Kembang, aku biasa menempuh jarak 10 km yang memakan waktu selama 17 menit. Melewati hutan belantara, aku berangkat menuju ke sekolah dengan semangat untuk mengajar anak didikku. Sebelum memasuki kelas, anak-anak bersalaman dengan guru di lapangan sekolah untuk membantu membentuk etika sosial yang baik dalam diri siswa. Pada pagi ini, sekolahku melakukan upacara hari Senin dan juga untuk memperingati hari batik. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Saya menempuh pendidikan S1 PGSD di Universitas Terbuka pada tahun 2003. Aku mengajar di SD Negeri 3 Cepopo. Kemudian, pada tahun 2014, aku berpindah tugas ke SD Negeri 4 Bucu hingga sekarang. Aku pernah menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat Kabupaten Jepara pada tahun 2019, yang sangat membuatku bangga. Prestasi yang pernah saya capai dari tahun ke tahun membuatku semakin bersemangat untuk membuat generasi muda Indonesia menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Tantangan selama mengajar di kelas 1 tahun pelajaran 2022-2023 lalu adalah bagaimana anak-anak mampu membaca dan menulis dengan lancar. Ketika saya menggunakan media digital, kesulitannya adalah anak tidak bisa mengulang bahan bacaan yang digunakan di kelas karena latar belakang yang berbeda dari masing-masing orang tua serta fasilitas yang dimiliki anak-anak di rumah. Di kelas yang kuajar, dibagi menjadi dua sekat untuk dipergunakan pembelajaran kelas 1 dan kelas 2. Meskipun begitu, suara yang tercampur dari kelas 2 tidak menghilangkan semangat anak-anak kelas 1 untuk fokus belajar dan menuntut ilmu.
Pagi ini, aku mengajak anak muridku untuk mewarnai gambar buah. Setelah selesai mewarnai, aku memanggil satu persatu anak muridku untuk mengenalkan buah yang sudah mereka beri warna. Menurut saya, pendidikan adalah napas. Diibaratkan seseorang yang hidup pasti memerlukan napas. Seseorang yang sadar akan pentingnya napas, maka dia akan berhati-hati dalam bertindak maupun bersikap, bertutur kata. Karena itulah penting sekali seseorang untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan memberi kita kemampuan untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Saat kita belajar, kita menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan yang tak terduga. Dengan pendidikan, kita dapat mengatasi tantangan, menghancurkan batasan, dan mewujudkan impian kita. Ilmu pengetahuan menjadi kunci untuk membuka jendela demi melihat luasnya dunia, dan semua itu bisa diraih melalui pendidikan. Mengalami depresi, dirundung, atau bahkan dilecehkan. Itu bukan hal yang dapat dianggap remeh. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan mulailah ceritakan masalahmu. Woi, cara-cara tembok ini yuk. Yuk, gas. Vandalisme? Jangan! Ini dimulai dengan sebuah pepatah kuno, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Sebab kalimat singkat itu menyampaikan pentingnya pendidikan untuk manusia dan kehidupannya.
Namaku Yuliana. Aku lahir dan besar di kota Jepara. Dan aku adalah seorang guru mengaji. Bagi seorang pengajar, bahagia itu sederhana, yaitu menjadi bagian kesuksesan anak muridnya suatu hari nanti. Siang ini, aku menuju ke tempatku mengajar, yaitu di TPQ Al-Falah. TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran merupakan lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak, serta bertujuan untuk menjadikan anak-anak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Seluruh murid TPQ dibiasakan untuk tadarus bersama sebelum memasuki kelas, membaca surah pendek, dan juga hafalan sholat. Setelahnya, anak didikku memasuki kelas dan bergantian untuk tadarus Al-Quran. Selain pendidikan formal di sekolah, pendidikan agama juga menjadi sumber kekuatan dalam menjalani rutinitas kehidupan. Dengan memahami ilmu agama, maka manusia pun bisa terhindar dari perilaku tercela dan membawanya menuju jalan yang lebih baik. Pendidikan TPQ ini menyiapkan terbentuknya generasi Qur'ani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Qur'an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup, dan rujukan segala urusannya yang dipelajari anak sejak usia dini. Setelah mengajar TPQ, aku juga mengajar madin yang jenjangnya lebih tinggi. Di TPQ, anak-anak hanya belajar sampai tajwid. Namun, materi yang diajarkan di madrasah diniyah dalam kaitannya untuk mempersiapkan peserta didik menguasai ilmu agama dengan lebih luas seperti pelajaran dalam bidang Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam, bahasa Arab, dan praktik ibadah. Terus mulai di Madin sama TPQ itu mulai tahun 98 itu baru mulai mengajar di Madin sama di TPQ. Kalau di rumah itu 2005 sama ngajar ponakan-ponakan sama tetangga. Suka duka dalam mengajar niku ya seneng mawon lek ten diniyah bocah wakih ngoten niku seneng TPQ ya seneng awor cilik-cilik terus dadi delok cilik niku tanpa beban dadine ndung rileks ngoten enak enjoy aja. Di Madrasah Al-Falah ini para siswa diajarkan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak al-karimah serta membentuk karakter pribadi yang senantiasa memegang teguh ajaran agama Islam. Motivasi ya untuk keluarga sih, asal mula keluarga supaya bisu iku bocah-bocah anak-anakku terutama niku bisa baca Quran, bisa sholat, itu sing paling penting penekanan pada anak-anak saya itu gitu. Pembelajaran madrasah sore ini pun berakhir. Aku kembali menuju ke rumah untuk melakukan kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga, yaitu membersihkan rumah. Di sore hari, beberapa anak datang ke rumahku untuk mengaji. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi
biaya niku mboten dipungut biaya, tapi biasanya maringi niku saikhlase. Ngoten. Jadi wonten sing maringi, wonten sing mboten, ya alhamdulillah namane wong sedekah nggih. Wonten sing maringi jajan, wonten sing ibune bakul sayur diparingi sayur. Sak punyai di rumah apa biasanya ngoten niku maringi. Setelah beberapa anak pulang, azan maghrib pun berkumandang. Allahu akbar. Allahu akbar. Aku melanjutkan kegiatanku sebagai seorang guru. Meskipun aku sudah mengajar di TPQ dan Madin, aku masih harus mengajar anak-anak mengaji di rumahku. Bukan mengapa, karena hal ini adalah keinginanku sejak saat aku masih di bangku sekolah, yaitu mencerdaskan anakku sendiri dan memiliki manfaat bagi orang lain. Aku juga menemani anakku untuk belajar dan mengerjakan PR sekolahnya sebagai tanggung jawabku sebagai seorang ibu. Harus berbakti kepada orang tua, jangan melupakan guru, jangan tinggal sholat lima waktu, belajar yang sungguh-sungguh, semoga apa yang dicita-citakan adik-adik kabeh niki mangke saged tercapai, diridhoi Allah, amin Allahumma amin. Kita kan bakalan jadi orang tua semua nggih. Lek saged niku nyontoni keluarga niku dari diri sendiri. Sejatinya, seorang guru adalah pembuka jalan bagi generasi muda untuk mengubah masa depan. Semangat harus bisa, yang kerap aku tularkan pada anak-anakku ini. Merekalah mutiara-mutiara tersembunyi yang nantinya akan menghiasi tanah air dengan kilau prestasi dan generasi bangsa yang bertakwa. Karena sesungguhnya semangat, cita-cita, ikhtiar, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan model dasar masa depan pendidikan yang lebih cerah. Depresi, dirundung, atau bahkan dilecehkan. Itu bukan hal yang dapat dianggap remeh. Jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan mulailah ceritakan masalahmu. Sedikit rezeki untuk emasnya. Jepara mempunyai semboyan Terus Karya Tatanin Bumi, yang artinya terus berkarya membangun daerah.
Ini ceritaku yang ingin menjadikan anak-anak bangsa untuk tidak memprioritaskan gadget dan lebih memilih membaca buku. Aku Siti Nur Anissa. Mereka teman belajarku. Dan ini tempat mengajarku kelas 1 SD Negeri 3 Seropyong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Aku menjadi guru ASN sejak tahun 2009. Mengajar kelas tinggi dan tahun ini aku mengajar kelas rendah. Saya Siti Nur Anissa, guru SDN 1 Seropyong dan juga founder dari Taman Baca Capung. Saya mengajar kelas 1 anak-anaknya. Nah, kelas 1 ini jumlahnya ada 30 anak, 11 putra dan 19 putri. Suka dukanya, alhamdulillah banyak sukanya daripada dukanya, karena saya sangat menikmati profesi saya. Saya sangat bersyukur menjadi guru, bisa membagikan ilmu pada anak-anak, walaupun ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya menjadi lantaran untuk membagikan ilmu tersebut. Di tempatku mengajar, sebelum memasuki pembelajaran 10 menit sebelumnya digunakan untuk literasi. Hal ini bertujuan untuk menambah kecintaan kepada buku. Tantangannya mungkin di kelas 1 itu dari TK ya. Jadi kalau TK itu ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum bisa membaca. Dan itu tantangannya berarti tentang belajar membaca. Kami menerapkan program literasi. Jadi setiap hari anak-anak membaca buku itu 10 menit sebelum belajar. Karena aku mengajar kelas 1, aku harus menerapkan pembelajaran interaktif yang tidak membuat anak cepat bosan. Anak-anak di sini mudah bosan. Alhasil, aku mengajak mereka untuk keluar kelas mencari udara segar. Biasanya, aku menggunakan media boneka tangan untuk bercerita atau mendongeng di depan kelas. Metode pembelajaran ini yang menurutku paling ampuh untuk membuat anak-anak tidak gampang bosan. Setelah kegiatan berdongeng, ada kegiatan lain yaitu bernyanyi, membuat origami rantai yang merefleksikan lambang sila kedua Pancasila. Setelah mengajar di sekolah, aku juga mengajar di rumah. Aku memiliki sebuah taman baca yang bisa digunakan untuk anak-anak di sekitar rumahku untuk membaca, belajar, dan juga bermain.
Namanya Taman Baca Capung atau biasa disebut Tabaca. Taman Baca Capung berdiri sejak tahun 2017, tepatnya tanggal 11 Juli 2017. Sampai sekarang kurang lebih sudah 6 tahun. Taman Baca Capung didirikan pada tanggal 11 Juli tahun 2017. Capung sendiri memiliki arti cerdaskan anak kampung, di mana pendatangnya kebanyakan dari warga kampung sendiri. Taman Baca Capung ini alasan didirikannya karena ingin memberikan kegiatan yang positif bagi anak-anak, terutama di Desa Mambak, menyediakan bahan bacaan. Yang mulanya itu bahan bacaannya hanya sekitar 50 buku, karena konsisten berkegiatan, alhamdulillah donasi dari luar banyak sekali, hingga pada akhirnya sampai sekarang mencapai 2000-an buku. Aku selalu mengajak anak muridku membaca, karena hal yang harus diterapkan kepada anak-anak sejak dini. Karena di Indonesia memiliki tingkat literasi di bawah standar minimum, berbeda dengan negara maju lainnya. Kegiatan hari ini anak-anak membuat minuman jahe instan, bagian dari pendidikan literasi, yaitu bidang literasi finansial. Tujuannya apa? Supaya anak-anak itu ketika membaca buku atau berkunjung ke perpustakaan itu tidak hanya membaca buku, tapi juga mereka diajari atau belajar tentang wirausaha. Jadi menambah nilai atau menambah harga jual dari jahe tersebut, yaitu dengan membuat jahe instan. Kegiatan lainnya yaitu tadi menari, kemudian mendongeng. Karena Taman Baca Capung itu seru dan banyak teman, dan juga Bu Anissa kalau ngajar itu baik. Saya suka membaca buku di Taman Baca Capung karena buku itu bisa menambah ilmu, pengetahuan, wawasan yang banyak. Menurut saya, pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting yang dapat mengangkat derajat manusia, yang membedakan manusia dengan selain manusia, makhluk lain. Itu. Dengan pendidikan, manusia akan diakui keberadaannya, akan bermanfaat bagi dirinya minimal, dan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Apapun kontribusi kita, yang penting kita sudah memberikan sedikit apa yang kita punya. Jadi menurut saya kesuksesan itu bukan seberapa banyak yang kita terima, tapi seberapa banyak yang dapat kita berikan kepada orang lain.